Kita ada sebuah engine Kubota M9540. Masalah dia ini dia berasap putih di bagian breather sini. Nah, dia keluar di sini. Asap putih yang kuat lah. Terus sekarang saya buka nih. Depannya rocker arm cover. So ini yang kita mau pastikan yang mana dia rusak, seal ataupun bulb seal atau piston ring. Saya share sebab ada yang tanya hari itu, dia punya person kontraktor dia sudah basah, apa itu sudah berasap di sini, adakah dia itu tahan ataupun tidak membahayakan. Sepatutnya kalau diikut yang penting ada minyak di sini, tidak bahaya lah, cuma tidak akan masa panjang. Oke, di sini kita fast forward dan saya sudah kasih turun engine ini. Dan saya membuka dia punya piston, kita tengok macam mana dia punya gap ya, dia punya gap ataupun dia punya posisi gap ring itu. Dan kita tengok dia punya bulb seal, keadaan bulb seal ataupun dia punya kepala piston itu sama ada dia ada berminyak ataupun tiada. Nah, kira Pak. Nah,
silakan. Aku nunggu lagi. Omnya. Oh yo. Enam biar atuh bang, saya biar bang mana? Ambil, biar bang, ya? Ya biar bang beri kan? Iya. Biar bang beri. Nah, eh. Ambil, masuk biar bang. Ambil. Fuel pump, arus fuel pump, connecting rod, arus fuel pump, piston, fuel pump pedulung, oke? Okay. Okay, yang piston, ada ya, ya? Oh, yang bulb seal, kalau bulb seal rusak masalah, dia piston atas nih dia apa ini? Dia penuh dengan nikotin. Karbon. Jadi ini dia tiada, cuma apa itu asap-asap saja ada. Macam mana kurang-kurang lah. Tapi apa yang saya nampak di sini di piston ring. Sebab dia punya karbon ada di siring, ada di kilit. Nah, itulah dia menyebabkan dia asap putih di breather sana. Sebab kalau dia push pergi bawah itu dia buang asap, masuk asap di sini. Di sini dia keluar. Patungo don sa breather. Nah, tiga language sudah. Tagalog. Tagalog nah ini. Jadi di sini dia ada bekas di siring, ya. Oke. Okay. Ayo nak dia paks. Dari ini. Ini. Kabur. Eh, mantang satu mepis tu. Okey pun dia. Okey pak. Okey lagi bos. Kau pusing ini. Luang katus ya. Up. Dia punya piston masalah. Dia punya gap lari sudah. Patutnya di sini dia tuh. Asuna.
Itulah disebabkan dia asuh sudah. Gap lari. Gap satu sini. Ini. Nah. Lari sudah. Oke. Buka lagi satu. Ring. One hundred twenty degree. Okay, di sini terdapat ada piaring gap, ini paling dekat lah. Tadi nomor 2. Bagian sini mungkin dia punya gap itu dia terlalu dekat. Nah, sekarang dia punya ring gap ini terlalu dekat, mau ya. Minyak memang tumbus lah. Hah? Ring nomor 1. Nomor 2. Yang dia punya pressure ring memang di sini, tapi memang dekat lah, ha? Tembus. Itulah disebabkan dia asap putih, ya, nih. Asap putih keluar dari breeder, dia mengeluarkan minyak lah, disebabkan dia blow by. So, yang ini siap punca dia. Kita dapat di sini. Nah. Memang dia tidak boleh lah. So, ini engine dia first time overhaul ya. Pertama kali kita overhaul ini. So, ditangani oleh Sipax. Piston nomor 4, dia mengeluarkan asap putih. Bukan, kalau bulb seal tuh di atas, kalau bulb seal di atas nih, di atas piston apa itu, di atas ya, di atas piston nih dia ada karbon tebal ya, biasanya lah karbon tebal sebab minyak jatuh di situ kan. Nah, di sini ada tebal. Kalau contohlah kalau oke guys, sampai video saya. Ikuti ya video saya seterusnya, dan saya kata kita kasih bersihkan ini tukar ring, hanya itu sih ya, gasket. Ah, itu sih ya, tidak ada masalah. Yang lain pun tidak ada masalah. Sebab masalah dia ini mengeluarkan asap putih ya di bagian breeder. Asap di exhaust stabil. Ya hitam, tidak juga hitam, memang stabil. So yang masalah dia asap putih di breeder. Tuh, kita terdapat di sini, kita punya
piston ring dia gap, gap dia lari bersama apabila dia tolak tapi gap tuh memang dia lari lah, macam video tadi tuh susah mau explanation. So tukar ring gas sama piston ring sama gasket itu saja ya, yeah. Dan kita tukar juga dengan dia punya oil ring, apa oil pump oil, dia punya pump oil di sini kita tukar sebab di bahagian head sini dia ada kurang basa ya, kita punya pump tidak seberapa kuat, tidak seberapa kuat sampai di atas di head, jadi kita tukar itu ringnya, dia punya pump oil.